Proses mediasi atas gugatan pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung batal digelar dikarenakan penggugat tidak hadir. Proses mediasi urung dilaksanakan karena pihak kuasa hukum Panji Gumilang tidak hadir ke PN Bandung Kelas 1A Khusus. Mediasi pun ditunda hingga 2 pekan ke depan. Sementara itu, kuasa hukum Gubernur Jawa Barat Arief Najamuddin mengatakan proses mediasi antara penggugat dengan tergugat telah dijadwalkan ulang oleh pihak pengadilan pada 7 September 2023 mendatang. Dia pun belum bisa banyak memberikan tanggapan lantaran belum masuk ke pembacaan pokok perkara. Saat disinggung mengenai masa jabatan Gubernur Ridwan Kamil yang habis pada 5 September 2023, Arief menyebut pihaknya tetap mengawal gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Itu kan belum masuk ke pokok perkara ya, mediasi. Ini persiapan nanti kita mendengar dulu keinginan dari pihak penggugatnya. Penggugat ya Pak ya. Nah Pak, tadi kan sempat disebutkan ya Pak, tanggal 7 September nih Pak ya, dijadwalkan kembali. Nah Pak Gub sendiri kan habis di tanggal 5 nih Pak, nah itu akan seperti apa Pak nanti? Ya kita tetap saja berdasarkan surat kuasa untuk mediasi.